Ya teman-teman, hari ini gue akan nge-review satu buah kajon yang baru gue beli. Ini mereknya Mang Eji Kajon. Jadi gue beli ini seharga 350. Ini dia kajonnya. Bahan tasnya lumayan tebal ya. Jadi kalau kena hujan pun kita langsung tembus ke dalam. Kita masukin kain aja. Oke, ini adalah kajon. Jadi menurut gua sih kajonnya bahannya tuh lumayan halus ya. Gak jelek-jelek sekali ya, rapi pembuatannya. Lalu ini isi dalamnya. Ini isi dalamnya. Di dalamnya seperti ini kira-kira. Oke. Lalu udah situ aja sih ya. Nah, ini kajonnya. Kalau soal kualitas suara menurut saya sih ya bisa dibilang lumayan ya. Coba saya tes main. Saya nggak bisa terlalu bisa main gimana. Ini cuma buat tes suaranya doang ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jika teman-teman berniat beli, saya taruh nomor WA-nya di kolom deskripsi. Nanti teman-teman silakan hubungi sendiri ya. Jadi jika suka dengan video saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan ikuti terus perkembangan channel saya. Terima kasih.